Bismillahirrahmanirrahim. wassalamu ala wa ala alihi wa wa man wala. Kita melanjutkan pembahasan kita dari Studdurar sampai halaman 89 ya yang pakai bahasa Arab Masih berbicara tentang asal yang kelima bahwa saya membantah orang yang menyimpang bertentangan dengan hak adalah bentuk amar ma'ruf dan nahi mungkar ya itu adalah bentuk kecintaan kita kepada agama kita dan kepada kaum muslimin bukan justru bentuk kebencian ya Syekh Hafizahullah berkata wala yanbaghi lil jama'at al islamiyah al yawm maka sungguh tidak layak bagi ormas-ormas islami yang ada di era ini antadhiqa suduruha bin naqd tidak layak mereka bete mendengar kritikan. Dan sempit hati mereka mendengar kritikan atau bantahan dari penyimpangan-penyimpangan yang terjadi. Ya. huminal kiam minal qiyam dikarenakan praktek pengingkaran demikian terhadap penyimpangan kekeliruan adalah termasuk bentuk mendirikan keadilan wa syahadah lillah termasuk bentuk bersaksi bersaksinya kita bagi Allah Allazaini umirna bihima Yang dimana Mendirikan keadilan Dan bersaksi kepada Allah ini adalah dua hal yang Kita diperintahkan Walau ma'amfusina Kalaupun ke atas diri kita sendiri Wa ahli millatina Dan kepada manusia yang menjadi Ya yani pada para kaum muslimin sendiri Kama qala ta'ala Sebagaimana Allah subhanahu wa ta'ala berfirman Ya ayuhalladzina amanu kunu qawwamina bilqist Wahai orang-orang yang beriman Jadilah kalian orang-orang yang mendirikan keadilan Syuhada'a lillah Yang menjadi para saksi bagi Allah subhanahu wa ta'ala Walau ala anfusikum Kalaupun ke atas diri kalian sendiri Awil walidain wal -aqrabin. Kalaupun ke atas kedua orang tua kalian sendiri Dan kerabat-kerabat dekat kalian Ini yani, Berbuatlah fair, walaupun pada diri sendiri, pada kedua orang tua, dan kepada kerabat-kerabat dekat. Apabila mereka berdua berada dalam keadaan ghani, yang di dalam keadaan terpenuhi kebutuhannya, atau dalam keadaan fakir, yang di dalam keadaan membutuhkan pertolongan, maka Allah lebih utama atas mereka. Ya, yani Allah akan menolong mereka. Fala tattabi'ul hawa an ta'dilu. Ta Dan janganlah kau mengekor hawa nafsu sehingga kau menyimpang. Wa intalwu au tu'ridu. Dan apabila kau ya, bersilat lidah atau berpaling, fa inna Allah kana bima ta'maluna ta khabira. Sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala Maha mengetahui apa yang kalian lakukan. Ya. Talbu di sini bersilat lidah, yakni ngeles-ngeles, ngeles-ngeles. Ya, ini maksudnya apa antara itu? Walayyu. Nah, talbu tadi al-layyu al masdarnya, ya. Maknanya adalah berdusta, wal i'rad dan berpaling dari kebenaran. Praktiknya adalah kitman kama qal Ibnu Taimiyah menyembunyikan kebenaran sebagaimana dikatakan Ibnu Taimiyah rahimahullah. Fakaifa yatibu mu'minin da'watun ma'akit tasaturan bil mujamalat as Setelah semua keterangan ini, bagaimana mungkin seorang mukmin akan nyaman hatinya melihat sebuah dakwah yang menyembunyikan kekeliruan-kekeliruan yang ada, menyembunyikan kesalahan-kesalahan yang ada. Yang hujahnya adalah, okay, ini adalah mujamalat sia-sia, ini basa-basi politis. Tidak mau mengingkari penyimpangan dan kekeliruan yang terjadi, ditutupi semua itu. Hanya ini semua demi apa? Basa-basi politis. Bagaimana mungkin orang yang beriman ikhlas kepada Allah nyaman ngelihat praktek demikian? Ya? Gak mungkin nggak nyaman, jember kita ngelihatnya, jijik, geli, ya. Wala syakka al allati awda'aha Allah fi qalbi kulli mu'minin ala maharimihi hiya allati tuharriquhu fil qiyam bi hadzal tidak diragukan lagi bahwasanya kecemburuan yang Allah Subhanahu wa taala jadikan di hati setiap mukmin kecemburuan atas apa yang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala rasa tersebutlah yang menggerakkan seseorang untuk mendirikan kewajiban ini, kewajiban amar ma'ruf nahi mungkar, ya. Kama Nabi sallallahu alaihi kecemburuan di sini yakni rasa memiliki sehingga membela. Tuh gitu, ini, kecemburuan nih. Sense of belonging, ya kan? Yang sehingga akhirnya seseorang membe membela karena merasa memiliki, gitu. Rasa itu yang memotivasi seseorang untuk melakukan praktek ini, yakni melakukan praktek amar ma'ruf nahi lain muka. Kenapa? Kita mencintai agama Allah, kita ingin menjaganya. Mencintai kaum muslimin, menghendaki kebaikan bagi mereka. Sebagaimana Nabi sallallahu alaihi wasallam berkata, "Inna Allah ta'ala yaghar." Sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala cemburu. Wa innal mu'min yaghar. Demikian juga seorang mukmin cemburu. Wa ghairatullah ayatiya al-mu'min ma harramallahu alaihi. Kecemburuan Allah itu terjadi ketika seorang mukmin mendatangi apa yang Allah haramkan. Tuh, di situ kecemburuan Allah terjadi. Wa idza kana kullama mumin masar maka apabila setiap kali seorang mukmin hendak untuk meluruskan kembali jalan yang ada, dikarenakan terjadi penyimpangan, datang seorang mukmin hendak meluruskan hal ini, setiap terjadi demikian, kilalahu maka dikatakan kepada mukmin itu, laisa dzal waqt, bukan sekarang saatnya. Wal kufar mutarabbisun, karena musuh-musuh ini lagi ngincer kita tuh. Digituin terus. <laughs> kapan beres ya kalau gitu? Ya? yu'raf aktaum maka kapan dapat diketahui dan disadari kekeliruan dan penyimpangan yang terjadi? wa mata yuhjam anha wa mata yasihul marid wa al maka kapan orang yang sakit akan sembuh maka kapan orang yang menyimpang akan menyadari penyimpangannya dan kekeliruannya Kapan orang yang lemah akan menjadi kuat apabila selalu ditunda dan dihalangi praktek amar ma'ruf naik, mungkar dengan semua hujah-hujah rasional demikian. Wa qad Abu Hurairah an Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala Telah diriwayatkan Abu Hurairah dengan sanadnya dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam beliau bersabda Al mukmin mir'atul mukmin Seorang mukmin adalah cerminan bagi mukmin yang lain Wal mukmin akhu al mukmin Dan seorang mukmin adalah saudara bagi mukmin yang lain Yaqifu alaihi dhi'atuhu wa yahutuhu min waraih. Yakufu alaihi dhai'atah wa yahutuhu min warai. Seidealnya atau selayaknya ia mengembalikan hewan ternak seorang mukmin yang hilang, ah ketemu, diambil, dibalikin kepada yang punya. yang berangkat dari cintanya, rasa persaudaraannya. Yahutuhu min warai. Melindungi mukmin yang lain dari belakangnya. Dari blind spot yang sering kali manusia tidak melihat keburukan yang datang dari blind spotnya kan, nah mukmin yang lain menjaganya. Idealnya demikian, ya. <tuh> dan tidak ada sama sekali bentuk loyalitas kepada orang-orang yang beriman dengan cara menolong saudaramu di dalam kebatilan yang dia lakukan. Ini yani kebatilan dan penyimpangan yang dia lakukan, kita bela. Ini kata bentuk loyalitas kita kepada dia dikarenakan dia menghadapi orang-orang Zionis, katanya begitu. Nggak ada yang namanya loyalitas di atas kezaliman demi demikian. <tuh> ya. Sa'an Anas radhiyallahu anhu anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala, diriwayatkan Anas Bahwasanya Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, unsur akhlak zaliman atau mazluman. Tolonglah saudaramu yang zalim atau dizalimi. Kail, ya Rasulullah, ada suruh mazluman. Ya Rasulullah yang dizalimi kita tolong. Sekaifa nang suruh zaliman maka bagaimana mungkin kita menolong orang yang zalim? Kal Rasul berkata, tahjizuhu atau tamnauhu min al-zulm. Kau menolong yang zalim, adalah dengan menahannya dan melarangnya dari kezaliman. Tuh, idealnya begitu. Ya. Wa li Muslim min Jabir dan di dalam hadis yang diriwayatkan Imam Muslim dengan sanad dari Jabir bin Abdullah radhiyallahu anhu di mana redaksinya Rasul berkata, "In kan zaliman fal yanha. Apabila saudaranya adalah orang yang melakukan kezaliman, maka agar ia menahannya, melarangnya, fa'innahu lahu nasrun. Tuh, maka larangan tersebut baginya adalah bentuk pertolongan baginya. Hakikatnya demikian. Ibnu Taimiyah rahimahullah berkata di dalam makna ini, wa yajib kullin manintasaba ilaihim au zabba Ah. Ibnu Taimiyah berbicara tentang orang-orang yang membela ahli bid'ah atau diam dari ahli bid'ah atau memuji menyanjung orang yang terjadi padanya penyimpangan. Ibnu Taimiyah berbicara tentang itu. Oke. Okay? Ibn Ibnu berkata, wajib hukumnya untuk menghukum setiap orang yang bergabung dengan kelompok ahli bid'ah tersebut. Gitu. atau mungkin membela nya. alaihim atau mungkin malah menyanjung-nyanjungnya atau mungkin mengagungkan kitab-kitabnya au urifa wa muawanatihim atau dikenal banyak menolong mereka dan membantu mereka tuh yang kayak demikian wajib kita hukum juga ya menolong para ahli bidah menolong orang-orang yang menyimpang membela mereka mengagungkan mereka atau karah fihim atau minimal enggak mau membicarakan mereka atau akhadha lahum atau terus mencari-cari uzur memaafkan mereka karena hadzal kalam la yudra uzur uzur yang enggak masuk akal seperti ketika mereka nih enggak tahu apa yang mereka lakukan perkataan itu tuh mereka enggak menyadari apa yang mereka katakan aw qala innahu Sanna Atau mengingkari maksud kitab ini menyimpang Siapa bilang mereka yang bikin bukan Tuh lihat Uzur-uzur yang dibikin-bikin Gak masuk ah Akal saking ngebelaknya ahli bid'ah dan orang yang menyimpang Membantu mereka Mencintai mereka, mengagungkan mereka Memusuhi orang-orang yang mengingkari mereka <laughs> Yang demikian wajib untuk diingkari Ya Bagi-bagi makanan dalam kegiatan mereka Tuh dalam demonstrasi yang mereka lakukan. Yajib bahari. Wajib hukumnya. Menghukum orang-orang demikian. Mengingkari orang-orang ya, demikian. ma'azir la illa jahil. Atau munafiq. Atau macam-macam apologi yang tidaklah dikatakan. Tidaklah menggunakan alasan apologi demikian kecuali seorang jahil atau seorang munafik. Bal tajib uqubah kullin man arafa'ha lahum yu'awin al 'alaihim. Bahkan wajib hukumnya. Untuk menghukum setiap orang yang mengetahui penyimpangan mereka namun tidak membantu untuk mengingkari mereka. Tuh, wajib hukumnya menghukum mereka. Diam. Betah pada comfort zone zona aman yang nggak mau mengingkari penyimpangan yang terjadi karena takut benturan. yu'awin alal qiyam alaihim. Tidak membantu praktek mengingkari mereka, menjelaskan kesesatan mereka. qiyam ala ha'ula min a'zamil wajibat. Sesungguhnya, mengingkari penyimpangan-penyimpangan mereka adalah diantara kewajiban-kewajiban terbesar. Liannahum afsadu al-uqula wal-adyan ala khalqin minal masyayikh wal-ulama. Dikarenakan jelas. Para ahli bid'ah tersebut telah merusak akal dan merusak agama. Demikian mereka mempengaruhi para masyayikh dan para sebagian ulama dan para penguasa. Wahum yasa'una fil ardi fasada. Jelas. Mereka melakukan kerusakan di muka bumi. Wa yasudduna an sabilillah. Mereka menghalangi para manusia dari jalannya Allah Subhanahu wa taala. Itu dikatakan Ibnu Taimiyah rahimahullah tentang menyikapi ahli bidah dan orang-orang yang membela atau diam dari para ahli bidah. Ungkapan itu ada di Majmu' Fatawa Ibnu Taimiyah. Wa fil raddi 'ala al mukhalif difa'un 'anil Islam min jabhatain. Dan ketika kita membantah orang-orang yang menyimpang ini, mengingkari mereka, ini adalah bentuk pembelaan terhadap Islam dari dua sisi. Sisi yang pertama, al-khatar al-khariji, pembelaan terhadap Islam dari bahaya eksternal yang mengancam. Wa kafir al-mutamahid, yaitu kafir yang terus mengincar kelemahan-kelemahan Islam. Alladhi lam ya'rif nur al-Islam, di mana mereka belum mengenal cahaya Islam. Bima yaqiduhu lil-Islami wal-Muslimin, dengan cara melakukan tipu daya dan propaganda kepada Islam dan kaum muslimin dengan gaya perang mereka yang tujuannya untuk merusak pondasi-pondasi akidah, pondasi-pondasi akhlak dan politik wal dan kekuasaan yang ada di antara kaum muslimin ya itu ancaman pertama yang mengancam kaum muslim. Ancaman dari eksternal. Yang dilakukan oleh musuh-musuh islam. Dari orang-orang kah, orang-orang kafir. Dengan kita mengingkari para ahli bid'ah. Mengingkari penyimpangan. Dengan itu kita menutup pintu dan celah yang seringkali digunakan oleh para musuh islam. Untuk menghancurkan kaum muslim ini. Dikarenakan apa? Kaum musuh islam ini seringkali menunggangi para ahli bid'ah dan orang-orang penyimpangan itu untuk melakukan kerusakan pada kaum muslimin dengan propaganda-propaganda yang mereka buat. Pemikiran-pemikiran ide-ide yang pada dasarnya mereka yang membuatnya dan mengiklankannya. Ya, Gerakan-gerakan yang dituduhkan kepada Islam dan kaum muslimin. Pada dasarnya mereka yang membuatnya. Seperti Al-Qaeda, ISIS. Sesungguhnya mereka yang membuatnya. Mereka yang melatihnya, mereka yang mendana mendanainya sebagaimana tokoh-tokoh mereka sendiri yang mengatakannya. Ya, maka dengan menegaskan bahwa apa yang mereka lakukan menyimpang dan salah, dengan itu kita menutup celah di mana di situ kaum musuh-musuh Islam dapat menggunakan hal tersebut untuk menghancurkan is Islam. Ya. dan sisi yang kedua, muajah at-tasaddu' ad-dakhili fil ummah bi fushu wa nihal Fi ya? Kita membela Islam okay? dari, ek, dari internal dengan mengingkari penyimpangan-penyimpangan yang terjadi. Ini pembelaan terhadap Islam dari sisi internal juga, selain eksternal tadi. Ini sisi internal juga, yaitu menutup pintu perpecahan, terjadinya kekelompokan-kekelompokan yang terjadi dan memecah belah umat. Yang seringkali para tokohnya berkeliling dan menyeru, kemudian meracuni hati para pemuda kaum muslimin, nah, yang akhirnya memecah Islam menjadi berkelompok-kelompok dan berormas-ormas yang setiap ormas memiliki visi dan misi yang berbeda dan akhirnya berbenturan satu sama lain, ya. Dan tokoh-tokohnya seringkali diidolakan diangkat oleh media-media yang ada sehingga diidolakan dan dicintai oleh para pemuda, awam di antara umat. Jadi tasaddud al-dakhili, dikarenakan benturan dan perpecahan di dalam ini tahta libasuddin yang dilakukan di bawah syiar agama, yumathil in kisaran fi ra'sil mal. Itu bagaikan kehancuran pada modal kita, hancurnya modal, rusaknya modal kita. Ya? Yeah?

Mereka memiliki peranan yang besar sepanjang sejarah. Memiliki jasa dan peranan yang besar di dalam menutup pintu perpecahan dan kehancuran kaum muslimin biraddihim ilal kitabi was sunnah dengan cara mengembalikan kaum muslimin kepada kitabullah dan sunnah rasul sallallahu alaihi wasallam bi bitahtim maqamat alaihi tilkal dengan cara apa? Yaitu dengan cara menghancurkan. Ya. Maqamat alaihi tilka al al atau al min ma'akhiz batila fi mizan syara' dengan cara mengingkari syubhat-syubhat yang diserukan oleh para tokoh-tokoh dari kelompok-kelompok yang memecah belah umat itu dengan cara menjelaskan kebatilan dan penyimpangan mereka Menepis syubhat mereka. Demikian peranan ahlus sunnah sepanjang jalan. Di dalam menjaga agama ini dari zaman ke zaman. Dengan cara mengingkari penyimpangan-penyimpangan dan syubhat-syubhat yang dilontarkan oleh orang-orang yang memecah kaum muslimin dari dalam. Ya. ومن ضناء العلم قرأته لابن تيمية في التمييز بين معاملة الخوارج ومعاملة الكفار Di antara hal yang indah yang pernah aku baca ya dari ungkapan-ungkapan Syekhul Islam Ibn Taymiyyah rahimahullah di dalam membedakan antara cara muamalah kita kepada khawarij kelompok yang menyimpang dan muamalah kita kepada kafir ya yang menarik adalah bahwa orang-orang yang beriman tidak akan pernah berpikir bahwa mereka tidak akan pernah berpikir Yang dimana ungkapan Ibn Taymiyah tersebut benar-benar memberikan kejelasan, keterangan, menghilangkan kabut, ketidakjelasan. Yang hadis yang datang tentang khawarij. Dikatakan di situ terdapat ungkapan-ungkapan Rasul yang menegaskan kok seolah-olah Khawarij ini lebih buruk daripada orang-orang kafir. Nah, sini terjadi kabut. Ungkapan dan keterangan Syekhul Islam Ibnu Taimiyah menghilangkan kabut ini. Ya? Ma anna lam Padahal para sahabat radhiyallahu anhu tidak mengkafirkan golongan Khawarij Khawarij, tapi kok ungkapan-ungkapan Rasul menggambarkan Khawarij ini seburuk-buruknya makhluk bahkan lebih buruk dari ka kafir. Ini yang ditangkap seseorang ketika membaca hadis-hadis tentang Khawarij. Nah, penjelasan Ibnu Taimiyah rahimahullah menjelaskan hakikat perkara ini. Beliau rahimahullah berkata, "Wa mazalat siratul muslimin ala hada." Dan masih terus berjalan sejarah kaum muslimin di atas metode ini. Majaluhum ja murtaddin Tidaklah kaum muslimin menghukumi golongan khawarij adalah orang-orang yang murtad. Tidak demikian. Kalladzina siddiq. radhiyallahu anhum. Seperti mereka yang memang diperangi Abu Bakar siddiq. radhiyallahu anhum. Itu memang emang dihukumi kafir. Waktu itu. Oke. Okay? Pengikut. Musaylimah al. Kazzab. Ini emang dihukumi kafir. Sehingga diperangi oleh Abu Bakar siddiq. radhiyallahu anhum. Nah khawarij tidak kita hukumi kafir dan murtad tidak sebagaimana mereka yang diperangi Abu Bakar Siddiq. Hadha ma amri Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Padahal perintah Rasul sallallahu alaihi wasallam begitu jelas biqitalihim untuk memerangi golongan khawarij tersebut. Fil ahadits as di dalam hadis-hadis yang sahih diriwayatkan dari Rasul. Wa iya min annahum dan makna-makna yang diriwayatkan bahwasanya golongan khawarij Syarrul tahta adimis sama mereka adalah seburuk-buruknya bangkai di bawah langit yang terdapat di bawah naungan langit okay. nggih man qatalu semulia-mulianya korban adalah yang dibunuh oleh para khawarij Ini ungkapan ungkapan Rasulullah Rasulullah alaihi Rasul bilang kafir seburuk-buruknya korban terbunuh di bawah muka di, di, bawah naungan langit adalah kafir. Enggak, justru Rasul bilang khawarij. Semulia-mulianya korban yang terbunuh, bukan yang mereka yang dibunuh kafir. Bukan. Semulia-mulianya korban yang terbunuh adalah yang dibunuh khawarij. Tuh, Rasul ngomong begitu. Sallallahu alaihi wasallam. Fil hadith rawahu, eh, ya. Fil hadis yang Abu Umamah, wa rawahu Turmuzhi wa ghayru. Di dalam banyak hadis yang diriwayatkan Abu Umamah, Imam turmuzi, dan lain-lain. Mana Rasul berkata annahum syarrun 'alal al muslimina min ghairihim. Sungguh mereka Rasul menegaskan bahwa saya kelompok Khawarij adalah kelompok yang membawakan efek yang paling buruk kepada kaum muslimin daripada kelompok-kelompok yang lain. Tidak kafir yang membawakan keburukan yang paling buruk, yang paling besar kepada kaum muslimin. Tidak, justru Khawarij. Fa innahum lam yakun ahad syarran 'alal al muslimina minhum. Tak ada kelompok lain yang lebih buruk efeknya kepada para kaum muslimin daripada golongan khawarij. Lal yahud nasara. Tidak yahudi, tidak nasrani. Fa innahum kanu mujtahidin fi qatli kulli muslimin lam yuwafiqhum. Dikarenakan jelas para golongan khawarij betapa mereka berjuang untuk membunuhi setiap muslim yang tidak sesuai dengan ide mereka. Tidak sesuai dengan pemikiran mereka. Mustahillina lidima'il muslimin. Mereka adalah golongan yang menghalalkan darah kaum muslimin wa amwalihim dan harta mereka. Wa qatala auladahum, golongan yang membunuhi anak-anak kaum muslimin. Mukaffirina lahum, golongan yang memang menghukumi kafir kepada para kaum muslimin. Wa kanu mutadayyinina dzalik dan mereka meyakini itu semua sebagai bentuk beragama mereka. Li'izam jahlihim wa bid'a'watihimul mudillah. Ini semua terjadi berangkat dari betapa parahnya kejahilan mereka dan betapa menyesatkannya kebid'ahan yang ada pada mereka. Demikian yang dikatakan Ibnu Taimiyah rahimahullah. Kenapa? Kenapa sabda-sabda Rasul SAW tentang Khawarij kok begitu parah? Bahkan keburukan-keburukan yang bahkan tidak disifatkan kepada kafir, nggih? Disifatkan kepada golongan Khawarij. Tapi di satu waktu Kaum muslimin tidak mengkafirkan mereka. Mereka umumnya pendapat demikian. Sebagian ulama dan imam mengkafirkan mereka. Mereka ya, umumnya kaum muslimin tidak mengkafirkan mereka. Kok bisa demikian? Begitu kan? Itu semua dikarenakan betapa efek buruk yang terjadi kepada kaum muslimin itu lebih besar dari kelompok yang tersesat ini, daripada efek buruk yang bisa ditimpakan musuh-musuh ekster. Eksternal dari kafir, Yahudi, Nasrani, dan lain-lain. Itu makanya Rasul memperingatkan mereka lebih keras. Ayan yeah. <messizuk> al-khawarij aqallu jarimah minal kuffar fil mizan al-am al-akhir. Maknanya adalah golongan khawarij mungkin dosa mereka lebih kecil di timbangan total terakhir nanti. Karena hitungannya mereka masih beriman kepada Allah dan roh So, dibanding sama kafir, ya dosa ya masih mendingan khawariz. Khawa Nggak ada yang mending ya. Maksudnya parahankah kafir. Oke. Okay? Parahankah. Parahan dosa kufur dan dosa syirik. Yakfi annahum minal kufri faru Cukup ungkapan Ali bin Abi Thalib Di mana Ali berkata bahwa saya mereka adalah golongan yang dari kekufuran mereka kabur. Tuh. Okay. Mereka kabur dari sifat kekufuran. Jadi yani Ali tidak mengkafirkan mereka. Dan yani ketika para sahabat berkata, uh, uh, apa murid-muridnya berka bertanya, aku farun hum, apakah mereka kafir khawarij? Ali berkata, hum min kufri farru. Mereka adalah kaum yang dari sifat kekufuran mereka kabur jauh-jauh. Tuh, nggak kafir mereka menghindari kekafir, kekafiran. Nih, okay jelas maka dosa okay? dosa kekafiran lebih parah daripada dosa khawarij memang di dalam timbangan hari akhir nanti dosa kekafiran dan kesyirikan nggak ada duanya soalnya zen oke okay. lakin bin nisbah lima yu'ani min humul muslimi muslimun tapi apabila dilihat dari sisi keburukan yang diderita oleh kaum muslimin di kehidupan dunia Bihim mihan wal balaya. Di, apabila dilihat dari keburukan yang ditimpakan oleh mereka kepada para kaum muslimin dari mihan dan balaya, dari fitnah-fitnah dan bala yang ditimpakan oleh mereka kepada kaum muslimin fahum, maka mereka, golongan khawarid a'zam syarran minal kuffar dalam hal itu, dari sisi situ mereka keburukannya jauh lebih besar daripada orang-orang kafir sendiri sendiri. Bala yakhlus al kuffar ilal muslimin kama yakhlus ilaihim haula. Bahkan kafir tidak bisa membantai para kaum muslimin sebebas golongan khawarij membantai kaum muslimin. Masih mikir-mikir, ngerem-ngerem kafir nih ngebantai kaum muslimin. Khawarij ini nggak pakai mikir bro. Hah? Maka Rasul berkata sallallahu alaihi wasallam di antara sifat-sifat khawarij yaqtuluna ahlal iman yada'una ahlal Mereka justru membunuhi orang-orang beriman dan membiarkan orang-orang kafir. Khawarij. Ya. dunya <tuhun> Maka dari situlah hukuman atas mereka didahulukan di dunia. Dikeraskan sifat mereka, ditegaskan penyimpangan mereka di dunia Dibanding kelompok-kelompok yang lain. Dikarenakan efek negatif dan keburukan yang diderita oleh kaum muslimin. Dari mereka itu lebih besar. Daripada yang didapat oleh kaum muslimin dari propaganda makar dan serangan musuh ekster-eksternal. Wata'ammal fiqh abni Coba kita renungi. Betapa pemahaman yang dalam dari Ibnu Taimiyah rahimahullah. Hinggal ba'da kalamihi sabiq bi safhatain. Ketika beliau rahimahullah berkata, setelah perkataan yang sebelumnya, sekitar dua lembar kemudian, Ibnu Taimiyah dua halaman kemudian Ibnu Taimiyah berkata, "Wal uqubatu fit dunya takunu lidaf'i dararihi 'anil muslimin." Hukuman atas mereka di dunia demikian, itu tujuannya untuk menepis efek negatif atau keburukan yang mereka timpakan kepada kaum muslimin. Wa in kan fil akhirah kalaupun hitungan akhirat mah khairan mereka mending kaum khawarij itu lebih mending Miman lam yu'aqab kama yu'aqab al muslim al mutaaddi lil hudud ya mereka hitungannya lebih mending dari orang-orang yang belum pernah dihukum di dunia sebagaimana muslim yang melanggar had-had dihukum wala yu'aqab ahlul zimmah minal yahud wan nasara tidak dihukum demikian para kafir zimmi dari golongan Yahudi dan Nasrani. Nah, maka hukumannya di akhirat lebih berat karena belum dihukum di du di dunia tuh. Adapun para kaum muslimin yang terkena pemahaman khawarij telah dihukum mereka di dunia, maka hukuman mereka di akhirat semoga lebih ringan. Kenapa? Mereka telah dihukum di dunia dengan diperangi. No. Rasul perintahkan perangi mereka, bunuh mereka, begitu kan? Hah? Nah, ini meringankan hukuman mereka di akhirat, dari sama seperti seorang Muslim yang melanggar had dia mencuri. Tapi dia udah dipotong tangannya di dunia, ini meringankan hukumannya di akhirat, dia mencuri. Tapi belum dihukum di dunia, maka di akhirat lebih be, lebih be, begitu kan? Ya kan? Nah, hitungan khawarij itu demikian. Hukum Rasul untuk memerangi mereka dan bahkan Rasul sendiri bertekad untuk memerangi mereka kalau Rasul ketemu, ge? Okay? Membunuh mereka. Ini sebagai bentuk hukuman bagi mereka di dunia dari keburukan yang mereka timpakan atas kaum Muslimin. Di akhirat nanti dengan hukuman ini meringanlah hukuman mereka di akhirat kelak. Ya, berbeda dengan kafir, ahli zimmah, Yahudi dan Nasrani yang hidup dan mati di atas kekafir kekafirannya. Mereka akan menanggung semua dosanya nanti di akhir, di akhirat diabadikan mereka di neraka, di neraka. Adapun khawarij tetap muslim hitungannya. Ya. Wal muslim fil akhirah khairun minhum. Bagaimanapun seorang muslim di akhirat itu lebih baik daripada Yahudi dan Nasrani. Kalaupun muslim tersebut seorang khawarij, begitu maknanya. Ya. Fahfaz hadza, maka hafalkanlah hikmah ini. Wa'adza alaihi bin nawajiz tatahawa baina yadaika asatirul batilil mu'attilah limujahadatil bidak wa ahliha. Dan pegang teguhlah, gigitlah dengan gigi gerahamu. yakni pegang teguhlah nilai-nilai demikian. Dengan itu, maka para tentara-tentara yang menyerukan kepada kebaltilan, yang mematikan semangat berjuang, ahlul haq untuk mengingkari bid'ah dan para ahlinya ya maka gugurlah berguguranlah mereka ya kaulaikal qailin ka seperti orang-orang yang berkata yakni para pembela ahli bid'ah yang me 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 melemahkan ahlus sunnah yang berjuang mengingkari ahli bid'ah oke okay. mereka yang berkata dan berhujjah in lam takunu ma'ana fa ma'ahum apabila kalian tidak bersama kami maka berarti kalian bersama mereka Ya. Yeah. Kalian tidak bersama kami menghadapi Zionis, menghadapi gerakan-gerakan propaganda musuh Islam. Maka berarti hitungannya kalian bersama para kafir itu. <tuh> Karena kita menyerukan dan mengingkari apa yang mereka laku, kan dihitunglah kita bersama kafir yang katanya mereka perangi. Ya, yeah atau seperti mereka yang berkata tuwajjihuna bisa kalian arahkan panah-panah kalian kepada saudara-saudara kalian sesama kaum muslimin sementara para orang-orang ateis orang-orang zionis Begitu mereka giat untuk menjadikan perpecahan yang terjadi di antara kalian. Ya salam. Ketika kita mengingkari penyimpangan-penyimpangan yang terjadi pada kaum muslimin ini kan syubhat-syubhat yang kita dapatkan. Demikian kan? Kok bisa kafir dibelain? Katanya. Malah muslimin disalah-salahin sama dia. Qala Ibnu Taimiyah, Imam Ibnu Taimiyah rahimahullah berkata, "Iz sabilillahi wa dinihi wa minhajihi wa وَدَفْعِ بَغِيِّ هَا أُولَى وَعُدْوَانِهِمْ عَلَى ذَلِكَ وَاجِبٌ عَلَى الْكِفَيَةِ بِالْتِفَاقِ الْمُسْلِمِينَ Ibn Taymiyyah rahimahullah berkata, dikarenakan membersihkan jalan Allah, membersihkan agamanya, membersihkan bin hajnya, membersihkan syariatnya. Ya? وَدَفْعِ بَغِيِّ هَا أُولَى وَعُدْوَانِهِمْ dan menghalau kezaliman-kezaliman dan serangan-serangan mereka dan permusuhan mereka kepada kaum muslimin, kepada syariat Allah, kepada manhajnya, kepada agamanya, wajibun itu adalah sebuah kewajiban. Alal kifayah, yang sifatnya fardu kifayah. Bittifak al-muslimin. Sebagaimana disepakati kaum muslimin. Walau la man Lidaf ha'ula Kalau bukan karena adanya individu-individu yang Allah jadikan untuk membantah dan menjelaskan, mengingkari penyimpangan-penyimpangan yang ada pada mereka, kalau bukan karena itu, niscaya agama ini akan rusak. Harus ada yang melakukan hal itu. Wakana fasaduhu fasad istila'il adu min harb. Dan kerusakan agama, itu efeknya lebih buruk daripada kerusakan yang diderita ketika musuh menguasai negeri kita. Dikarenakan musuh-musuh yang ada, apabila mereka berkuasa atas diri kita, atas negeri kita, tidaklah mereka dapat merusak hati kita tidaklah mereka juga dapat merusak akad agama kita kecuali efek jangka panjangnya aja nanti. Ya. Wa amma ulaik adapun mereka yakni para ahli bid'ah. Fahum yufsidun al-quluba ibtidaan. Maka yang mereka rusak justru hati duluan. Wa qad qala Nabi sallallahu alaihi wasallam dan Nabi telah berkata, "Innallaha la yanzur ila suwarikum wa amwalikum." Sesungguhnya Allah tidak melihat bentuk kalian dan harta kalian. Wa wa a'malikum. Sesungguhnya yang Allah lihat adalah hati kalian dan amalan kalian. Jadi keburukan yang ditimpakan ahli bid'ah, keburukannya ini lebih parah daripada yang ditimpakan musuh. Musuh apabila menyerang dan menjajah negeri kita, menguasai negeri kita, maka tidaklah mereka dapat menguasai hati kita sehingga merusak tauhid dan akidah kita kan? Merusak agama kita? Enggak kan? Kecuali efek jangka panjangnya aja nanti. Oke, okay? Karena berpuluh-puluh tahun berabad-abad dijajah oleh musuh. Rusaklah agama pada umat lama-lama. Tapi efek jangka panjang. Mereka gimana pun hanya menguasai menguasai fisik kita. Kita dijadikan budak. tahu itu masih ada di hati kita. Tiba masih ada di hati kita. Tapi ahli bidah ketika mereka merusak, yang dirusak dari awal hati kita. Sementara hati adalah pusat penilaian Allah. Bukan kekuasaan, bukan fisik, bukan negara, bukan, tapi pusat penilaian Allah itu ada pada hati. Sesungguhnya Allah tidak melihat bentuk kalian, warna kalian, harta kalian, tapi yang Allah lihat, yang Allah nilai, adalah hati kalian dan amalan-amalan kalian. Maka jelas dari ini semua betapa buruknya efek ahli bid'ah, orang-orang yang menyimpang kepada Islam dan kaum muslimin lebih buruk daripada keburukan yang ditimpakan oleh kafir sendiri. Satu, jelas juga dari ini semua bahwa betapa wajibnya praktek mengingkari penyimpangan mereka dan menjelaskan penyimpangan mereka kepada awamul muslimin. Karena kalau tidak demikian, kalau bukan karena Allah yukim, kalau bukan karena Allah adakan beberapa di antara hambanya yang melakukan praktek pengingkaran demikian, misalnya hancurlah agama Islam. Ya, tapi kita cukupkan sekian, Insya Allah di pertemuan yang akan datang masih kita lanjutkan di asal yang kelima. Ini.